macam-macam alat berat dan fungsinya. Relitronic Excavator. Alat berat ini sesungguhnya adalah ekskavator yang attachmentnya dapat diganti-ganti sesuai kebutuhan kerja. Memiliki roda tambahan seperti roda kereta, ekskavator ini dapat bekerja di sepanjang perlintasan rel kereta dan dapat melakukan banyak pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan rel kereta api dengan efektif, seperti mengeruk kerikil, meratakan permukaan pinggir rel, mengangkat material, dan lain sebagainya. Ekskavator. Secara umum, alat ini berfungsi dalam melakukan penggalian hingga mengangkut muatan material ke dalam dan truk. Ekskavator juga sangat penting dalam membantu berbagai pekerjaan berat seperti dalam bidang konstruksi, perkebunan, normalisasi sungai, pertambangan, dan berbagai sektor lainnya. Motor grader. Motor grader merupakan salah satu dari sekian banyak alat berat yang sering digunakan di berbagai lokasi pekerjaan atau proyek konstruksi. Fungsi motor grader atau biasa disebut grader adalah alat berat yang memiliki 6 roda ban dengan alat kerja berupa pisau lebar atau blade yang berfungsi utama untuk meratakan jalan. Oleh karena itu, motor grader sering digunakan di pekerjaan-pekerjaan pembuatan jalan. Coal planer. Coal planer sama dengan rod milling machine. Alat ini juga berfungsi untuk mengupas lapisan aspal yang sudah lama dan tidak memenuhi standar lagi. Biasanya rod milling machine merupakan attachment yang biasa dipasang di skid steer loader dan digunakan untuk skala pengerjaan konsumsi jalan yang kecil hingga sedang. Coal planer sangat efektif dalam pengerjaan perbaikan lubang aspal atau beton, pemotongan trotoar, dan pembatas jalan lalu lintas. Thank you.
pneumatic roller. Alat ini biasa juga disebut dengan universal kompaktor. Roda-roda penggilasnya terdiri dari ban karet yang dipompa. Alat berat ini digunakan pada penggilasan bahan yang bergranular, baik digunakan pada penggilasan lapisan hot mix sebagai penggilas antara, di mana roda-rodanya dapat bergerak maju dan dapat pula digetarkan atau digerakkan naik turun untuk memberikan tumbukan yang kuat. Telehandler.